depan ibu-ibu. Ini katanya sudah berapa kali nabrak orang, kabur dia. Selamat malam Tribuners. Melaporkan dari Bala Endah, telah terjadi kasus tabrak lari oleh sebuah satu unit mobil menabrak pemukiman warga. Dikabarkan kasus ini bermula dari daerah Kapolsek Ciparai. Saat ini masih dalam penanganan dan pelaku sudah diamankan. Dengan adanya kasus tabrak lari ini, kondisi arus lalu lintas di daerah Bala Endah terpantau ramai dan padat merayap karena ada perlambatan mobilitas. Diinformasikan bahwa sekitar pukul 10 malam tadi, dari kejadian dari daerah Ciparai hingga Bala Endah, Kepala Kapolsek dari Bala Endah sendiri tadi telah menyampaikan belum bisa memastikan secara pasti kronologinya seperti apa karena masih dalam proses penanganan. Diketahui ini merupakan sebuah pemukiman warga yang menjadi benteng dari rumah warga sendiri rusak karena tertabrak oleh satu unit mobil ini. Dari warga mengetahui katanya sudah berapa kali nabrak orang, kabur dia. Oh, kabur. Ya mungkin di Majalaya sama Ciparai nabrak orang. Terakhir di sini. Oh, terakhir daerah Bala Endah ya. Oh. Ini berarti datang dari daerah Bala Endah ya, Pak? Iya. Dari daerah Bala Endah. Jadi ini sama dari sini juga ini. Oh. Jadi ke sana mungkin dia lari. Oh, ini udah sana mungkin ya? Ke belakang dia lari. Oh, ke belakang. Ya, jadi itu saya dari warga itu tahu bahwa dia itu orang tersebut dalam keadaan mabok gitu. Dalam keadaan mabok. Iya. Sekarang sudah dibawa ke Polsek Bala Endah. Ke Polsek Bala Endah. Perempuan atau laki-laki, Pak? Laki-laki dua orang. Oh, banyak. Dua orang. Ya. Usianya sekitaran berapa, Pak? Usianya kira-kira sekitar 25 tahunan. 25 tahunan. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.